dipaksa, liftnya turun ke bawah. Thompson sudah di tangan, Raden balik pagar. Norma cukup sekarat dan mungkin bakal tereliminasi. Assalamualaikum. Dan kalau kita mulai masuk nih Bang kayaknya ya. Di game kelima dengan harapan semoga player-player yang masih berada di papan kanan itu bisa naik dan yang di papan kiri tetap konsisten. Kita doakan ya dan kita harus dukung ya Survivors, player-player jagoan kita dari Indonesia. Ini dia. Apa yang menarik di sini? Ini yang menarik adalah Mr. Zero Five selalu turun di tempat di mana selalu ada vehicle, Bang. Oke, vehicle. Itu bagian dari strategi dia mungkin betul. Ya, yang menyiapkan kendaraan untuk terobos juga masuk ke dalam zona. Namun di sini sudah terjadi pertemuan akan keizakan bakalan tusun di awal atau mungkin dia masih bisa selamat dari pertempuran ini. 5 HP tersisa. Wow! Satu player yang mampu mengeliminasi Zaka di early. Itu too bad, bener-bener cepat banget pergerakannya. Bahkan gue aja tadi kalau ngeliat POV dari seorang Izagat, sulit sih Bang. Walaupun dari segi senjata menang, karena dari segi pelurunya lebih banyak. Tapi tadi too bad itu bener-bener lincah banget Bang. Yang gerakin apa pergerakan dia lah ya. Benar, untuk bulak-balik dan memanfaatkan timing krono dari yang dia miliki dan juga yang dimiliki sama seorang Izagat tadi. Iya. Akhirnya Izagat dibuat eliminasi di awal. Kalau dari tadi kita ngelihat dia itu masuk top 5, top 10. Fighter gitu. Menang. Iya, makanya dia bisa masih ada di atas tanpa buyah. Memang killnya banyak ya. Benar. Jadi kill terbanyak saat ini 10. Namun kali ini dia harus kerugian 1 round. Ya. Dan artinya player-player lain yang ada di bawah itu bisa menyusul ke atas nantinya. Benar, membuka kesempatan lagi ya. Ya, siapapun itu. Siapapun itu. Tapi di bawah dia tadi ada player bukan Indo ya, nomor 2-nya tadi. Nomor 2-nya itu dari seorang Deo kalau ya, saya. Iya, Deo kemudian UI3 Lim posisi 4. Oke. Okay. Sementara kalau kita berpaling ke daerah Shipyard ya. Ini udah dihuni sama 4 orang sekaligus. Okay. Di mana yang berdekatan adalah seorang Pedro dan juga Nook. Ya. Dan kali ini Nook gak punya medkit sama sekali. Pedro cuma punya satu. Siapapun yang keluar dari fight antara Pedro dan juga Nook sama-sama tidak diuntungkan. Ya, kalau mereka melakukan war di tempat ini. Namun di bagian belakang itu ada Dawn. Itu bahkan masuk satu player lagi. Ada Deo yang sudah mengambil satu atap bangunan. Pedro sudah mulai kelihatan. Nick sudah bakal melakukan inisiasi. Namun dia tidak expect di sebelah kanan. Deo berhasil dibuat terheadshot. Berhasil didapatkan oleh seorang Nook. Nice Nook. Namun sayang Jojo-nya harus tumbang. Dan sudah terlihat kali ini seorang Nook masih berhadapan dengan seorang Pedro. Di mana Pedro sudah menggunakan charge booster yang langsung dijebol. Menggunakan satu skill dari Skyler di sana. Habis berhasil ditumbangkan di luar zona. Sementara Wai gue rasa gak bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Apakah bisa? Razor juga sudah berhasil tumbang. Masih bisa gak nih seorang Wai Bang? Agak sulit sih. Kalau dia punya inhaler aku rasa masih bisa tipis-tipis masuk ke dalam circle-nya. Namun Mr. 07 di pinggiran zona Wai tereliminasi. Juna berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi di sini. Iya, Wai tumbang, Deo juga tumbang. 2 player, 3 player dari posisi 3 besar ya. Sudah berhasil tumbang, Bang. Ya, Deo kemudian tadi ada Izagat, ada si Wai betul sudah tumbang. Ini kesempatan bagi seorang Lim harusnya, tapi kita belum melihat Lim ada di mana. Namun Joshkyo, Bapak Pin satu keluar lagi Joshkyo coba untuk paksa menggunakan shotgun charge bestinya. Belum berhasil mendapatkan satu knockout pun dan dia harus terbunuh lagi-lagi. Juna berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. Bukan tanpa alasan Juna melakukan rush tersebut menurut aku Bang. Karena ya, memang dia sadar betul musuhnya pakai yang namanya charge booster. Dan dia menggunakan fast level 4. Gak mungkin bisa di satu kali tembakan dikenok kecuali memang langsung ke kepala semua gitu. Ya. Dan tadi kita lihat apa yang dilakukan sama Juna itu benar-benar on point banget. Dia tahu harus ngecharge dulu. Sementara dia diunggulkan dengan 2 peluru dari double barrel shotgun ya. Ya itu dia perjuangan dari seorang Juna harus masuk ke dalam circle namun sudah ada damage dilakukan oleh seorang Ritet. Ini harusnya dari player Indo tersisa Lim dan juga Zero Five ya. Harusnya tapi kita belum melihat dia ada di mana tuh. Zero Five ada di tengah-tengah. Limnya belum kelihatan nih. Limnya masih bersembunyi atau mungkin sudah eliminasi nih. Kita nggak ngelihat dari tadi ya. Kita pantau aja dulu. Jadi Oscar sudah berhasil dibuat terdamage juga namun Oscar sudah cukup sekarat oleh seorang Boy Tai. Pedro datang dari
dari bagian belakang berhasil mengeliminasi seorang Boyita. Ini Pedro selalu siapapun yang habis fight dia datang untuk jadi third party. Bagus banget sih keputusannya. Tapi kalau abang lihat barusan itu ada salah satu player yang berhasil naik di atas reklame tuh bang. Iya, di papan iklan di bagian atas sudah mengamankan posisi. Setidaknya dia kalau punya senjata yang mumpuni lah ya, senjata yang bisa ngebuat dia bisa ngehit dari bagian atas, harusnya dia masih bisa bertahan. Namun sini dia Pedro lagi-lagi akurkan berhadapan dengan satu player, bakalan dijebol aja. Namun masih ada Pedro menggunakan tubet dengan menggunakan sniper dan berhasil dapetin headshot kepala Pedro. Wow, tubet tadi ketika sedang melakukan medikasi ada pergerakan dari seorang Pedro yang cukup agresif maju ke arah depan, tapi tidak expect bahwa aim yang diberikan oleh seorang tubet menggunakan AWM-nya berhasil menumbangkan langsung dan menembus kepalanya bang. Iya, Lim ternyata di atas reklame. Lim ternyata karena tidak terlihat dia ada di daerah atas ya guys ya. Itu dia. Itu dia seorang Lim, tapi Zero Five sudah cukup tertekan dari kiri dan kanan. Tapi nice try untuk Zero Five, berhasil finish di posisi ketujuh. Iya, setidaknya masih top 10 karena 10 teratas lah yang akan lolos. Namun itu dia, Yan Bin berhasil dieliminasi oleh seorang Cobra. Oscar kali ini menggunakan MP5-nya, bakal coba lempar granat ke arah seorang Cobra. Ada seorang down, pegang granat, MP40 ditangkap, tereliminasi, itu bad. Lim berhasil mendapatkan seorang dubet, namun dua player tersisa. Limnya turun ke bawah, Thompson sudah di tangan, berada di balik pagar, berapa cukup sekarat, dan mungkin bakal tereliminasi. Itu dia. Lim lagi-lagi double buya for Lim. Oh my god, buya kedua untuk seorang Lim yang bermain dengan sangat amat luar biasa. Yeah. Karena Lim berhasil mendapatkan satu poin.